Pak, ini bertiga mau coba nyabut lasak buminya. Tadi katanya rasanya pahit, pahit, pahit banget atau pahit gimana, Pak? Saya coba ya, Pak. Pahit banget. Pahit, lebih pahit daripada daunnya yang tadi saya makan, Pak. Malah lebih pahit ini. Kecamatan Upau merupakan salah satu kecamatan yang berada di bagian utara Kabupaten Tabalong. Kecamatan yang memiliki luas 323 km persegi ini sangat kaya akan potensi wisata dan alamnya. Panorama alam yang menawan, terbentang hamparan pegunungan Meratus menawarkan sejuta keindahan yang mampu memukau keindahan mata. Hingga kecamatan ini sangat cocok untuk perkembangan pariwisata. Kecamatan ini dihuni oleh suku Dayak asli Kabupaten Tabalong yaitu Dayak Dea, yang pastinya sangat kental akan budayanya. Ternyata di balik potensi wisata dan budaya yang sudah berkembang, alamnya menyimpan salah satu kekayaan alam yang sangat bernilai, yakni tumbuhan pasak bumi. Tumbuhan yang memiliki nama latin Yuricoma longifolia ini memang memiliki segudang manfaat. Di Indonesia, tanaman ini tersebar di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Pasak bumi memiliki akar tunggang dan tidak memiliki dahan atau tidak bercabang. Sehingga tanaman ini tumbuh menjulang ke atas dengan daun yang majemuk dan menyirip dengan bentuk daunnya menyerupai daun belimbing. Nah, dalam episode Ragam Tabalong kali ini, kami akan mengulas lebih dalam mengenai tanaman pasak bumi. Pemirsa, sekarang saya bersama Bapak Encon ya Pak. Kita sedang berada di tengah hutan Desa Pangelak yang ada di Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong. Nah, tadi kita sudah berjalan kira-kira 500 meter ya Pak, iya, hampir setengah kilo untuk mencari tanaman pasak bumi ini ya Pak. Iya. Nah, pasak bumi ini kan sudah lumayan terkenal nih sebagai obat herbal yang sangat banyak manfaatnya dan khasiatnya ya Pak. Nah, jadi hari ini saya bersama Bapak Encon nyari nih pasak bumi dan sekarang kita menemukannya. Dengan ditemani Bapak Encon dan rekannya, kami masuk ke dalam hutan Kecamatan Upau, tepatnya di Desa Pangelak, untuk mencari tanaman pasak bumi. Nah Pak, saya mau nanya, ini pohon pasak bumi ini ciri-cirinya seperti apa Pak? Kalau ciri-cirinya? Dia tidak ada ranting, dari bawah lurus ya Pak? Lurus. Oh lurus, nah, tidak ada dahan-dahan. Tidak ada dahan. Oh iya. Nah, itu ciri-ciri pasak bumi dan daunnya berjejer. Berjejer. Berjejer ya, oh iya. Berjejer. Setelah kita remas, dibandingkan dengan daun lain, kalau daun lain kan agak-agak daun lain? Beda, iya. Coba cari, saya cari. Oh ini Pak. Nah coba ini. Nah yang ini kan tetap diremas-remas Pak? Iya. Kalau daun lain bisa hancur kan. Nah, ini kan hancur. Oh, berarti daunnya kuat ya, Pak? Kuat. Serat-serat daunnya kuat. Tidak mudah hancur. Kan. Oh, iya. Terus Pak, tumbuhnya di daerah yang seperti apa tuh, Pak? Yang jelas tanahnya agak kuning. Tanahnya kuning. Kuning. Lihat-lihat ya, kalau kayak gitu ya, Pak. Tanah liat ya, Pak. Terus tumbuhnya satu-satu atau kayak berkelompok? Yang berkelompok juga ada. Oh, satu ada, berkelompok jarang ada. Jarang berkelompok. Oh, jarang. Terpisah. Oh, berarti ini tumbuhnya liar masih ya, Pak, di hutan sini? Belum ada budidayanya ya, Pak? Oh, iya. Terus ini, Pak,
Apa ya Pak? Ini kan tumbuhnya menjulang ke atas ya Pak? Iya. Bapak pernah menemukan setinggi apa Pak? Setinggi itu paling tinggi itu 5 meter. 5 meter? 5 meter ke atas. 3 kali ini ya Pak? 3 iya. kali ini? Oh iya. Berarti nggak ada tuh Pak yang besar batangnya? Belum ada? Belum. Oh belum. Belum ada. Ini daunnya boleh dimakan Pak? Katanya kan banyak khasiatnya. Iyalah, boleh dicicip boleh. Ya Pak? Saya ambil satu yang dari muda ya Pak. Dari daun sudah pahit itu. Pahit ya Pak? Iya. Kalau sudah diolah tetap pahit? Iya, tetap pahit. Kita bisa berubah. Pahit banget. Pahit banget Pak. Pahit. Akar pasak bumi sendiri tumbuhnya bisa mencapai 3 meter ke dalam tanah. Cara mencabutnya pun cukup sulit. Sisi tumbuhan pasak bumi digali dengan menggunakan linggis. Kemudian batangnya dipotong sedikit untuk memudahkan mengikat tali. Karena akarnya yang menancap ke dalam tanah, maka akar pasak bumi ditumbuk terlebih dahulu. Lalu ikat tali ke bagian akar pasak bumi, kemudian dikaitkan dengan tuas yang selanjutnya diangkat beramai-ramai. Pemirsa, seperti namanya tadi kan pasak bumi, jadi tumbuhnya pasti jauh masuk ke dalam tanah. Ini saya sama Bapak, ini bertiga mau coba nyabut pasak buminya. Siapa? Terus. Wih. Kayak gini kah? Oh, ada. Tuh gas itu. Oh, ini. Oke. Nah, pemirsa ini kami udah berhasil mencabut pasak buminya. Ternyata akarnya ini panjangnya kurang lebih sama batangnya yang di atas ya, Pak? Lebih. Oh, kurang lebih. Nah, ini berhasil. Langsung dibawa pulang ya. Kita mau bikin sesuatu nih. Bapak Encon mau bikin sesuatu dari ini. Kita lihat nanti. Pak. Jangkir. Selanjutnya, pasak bumi yang sudah kita dapat tadi dibawa ke rumah Bapak Encon.